Welcome my channel, friend. Kembali lagi bersama saya Didi Arianto. Nah, video kali ini saya mau unboxing mainan yang Pak Wisnu beli. Nah, unboxing langsung ini mainannya. Jadi masih fresh. Kita akan lihat bersama apa ya istilahnya mainan yang Pak Wisnu cari tadi. Oke, seperti biasa saya akan menyapa kalian dulu yang baru pertama kali datang ke channel saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman yang selalu hadir mensupport channel saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah datang mensupport saya. Oke, tapi sebelum kita unboxing mainannya, seperti biasa kalian bisa follow juga IG saya ya. Kalian follow, jadi kalian bisa lihat foto-foto tentang mainan. Dan sebelum kita apa namanya langsung ke sana, seperti biasa kita senggol satu yang mau lewat ini. Sekarang kita langsung lihat mainan yang Pak Wisnu beli tadi. Ada dua. Oke, yang mana dulu ya, enak-enak ini ada dua. Kalian bisa lihat ya. Satu mobil, satu punyanya Janda Toys. Koleksi item. Yang mana dulu ini? Ini kayaknya yang tahun produksinya lebih lama. Nah, yang ini ya. Kita unboxing ini dulu. Kalian bisa saksikan nih. Ini punyanya produksi punya jajatoys.com. Penampilannya seperti ini. Oke, ini produksi punyanya jajatoys tahun 2006. Ini sampai tempatnya ini sampai kuning gitu. Karena sudah sangat lama. Bentuknya adalah VW tahun 62 Volkswagen Bus. Nah, ini kita buka ya. Seperti inilah, ini benar-benar deh guys, ini untuk catnya memang dibuat seperti ini, jadi kesan realistiknya lebih ditonjolin untuk VW kombinya. Nah, ini jadi kelihatan mobil-mobil lama lah bentuknya. Bawahnya seperti ini kalau keterangannya sih produksi punya Cina, Jada Toys, license, terus bannya ini karet. Ini teksturnya karet. Jadi ini persis banget seperti aslinya karena memang Jada Toys itu license punyanya BB. Jadi pasti secara skala ukuran itu sangat sesuai, presisi sekali. Oke. Ya, inilah tampilan. Nanti kalian bisa saksikan foto-fotonya yang detail tentang mobil VW kombi ini. Oke, yang kedua adalah mobil punyanya Hot Wheels. Nah, ini adalah Mustang Convertible. Ini tahun produksinya, ini ada dua sih sebetulnya kalau saya tadi lihat dalamnya. Tahun 1985 dia sudah ada, kemudian diproduksi tadi di tahun 2013.
ini produksi punyanya Malaysia. Oke, kita lihat ininya dulu. Ini Ford Mustang 1965. Untuk bahan terbuat dari metal juga, kecuali untuk bagian ini, kursi dan kaca dan bagian bawah ini menggunakan plastik. Terus untuk bannya dia juga plastik. Ini yang biasanya kalau yang mobil-mobil punyanya Hotwheels yang keluaran sebelumnya, dia itu bannya untuk terbuat dari karet. Kalau ini terbuat dari plastik. Nah, ini sebenarnya Thunderbolt 007 ini sebenarnya kalau nggak salah juga dipakai di film James Bond 007 Thunderbolt. Penampilannya secara detail lumayan, ya sangat rapi sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat saya unboxing mainan kali ini. Ya, ini dua buah mainan yang layak untuk dikoleksi. Yang pertama adalah VW Kombi, yang kedua adalah Mustang Cabriolet punyanya Bill dan Jada Toys. Ini dua buah mainan yang recommended sekali lah, karena kedetailannya dibilang sangat bagus, keren, persis sekali dengan aslinya. Nah, buat teman-teman yang sudah melihat unboxing ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang barusan datang di channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita akan bertemu lagi di episode tentang mainan di lain kesempatan. Salam.